Oke, elektrik pam sudah buka. Nah, ini dia bos, kita mau kongsikan sedikit. Oke, elektrik pamnya nih, bukannya ndak hidup, hidup, tapi ndak kuat. Oke, dia ndak support. Tengok dalam dunia minyak. Oh. Motor. Nampak ke dalam kayak nampak. Tuh, ini dia punya minyak. Ini dia punya filter. Tengok dia punya minyak. Gimana elektrik pam dah angkang? Ah, ini boleh kasih rosak injektor. Kalau begini, dia punya minyak. Kalau begini kita mau ganti filter saja, tidak dapat lah. Sebab elektrik pam tu terlampau kotor dalamnya. Elektrik pam bermasalah, jadi kita ganti dia. Oke, ganti satu set begini lagi bagus, tapi mahal. Dengan ekonomi kita sekarang ini, kita ganti dia punya pam saja. Sebab ini tidak rosak. Untuk minyak ini jadi tidak rosak. Yang rosak hanya di dalam itu. Kenapa mau ganti satu set kan? Kalau ada jalannya yang murah, tujuan sama, kita guna yang murah. Jangan membazir. Membazir itu amalan syaitan. Oke. Mula-mula kita buka dulu nih untuk jarum minyak. Keluar dulu yang ini. Ya, pam, pastu, housingnya, dia di dalam tu. Antos. Nah, ini dia motornya. Saya pun kenal dia. Ada yang tak sikul ni hangat. Tidak pun poin. Ah, itu yang bercakap saya punya bos lah. Handsome kan? Okay. Eh, yang punya bos. Ipang. Peace dulu bos. Ah, ini saya punya bos. Handsome dari bos Atong. Thank you.
nama. Oke. Ngam, boleh pakai. Ngam. Tengok dalam. Ngam, 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 bos. Ngam. Ini ngam. Eh, bukan aku punya itu. Lo bilang ngam. Tengok dalam nih. Macam mana elektrik pam tak rosak. Ah, ni. Oke, truk kan. Jangan ganti satu kali, mahal. Ini filter. Nah, filter ni kena cuci lah. Ini motor. Okay. Benda ni, ini saya yang mau diganti. Jadi kita order Wira punya. Ah, ini Wira punya. Mana ada beza kan? Tiada beza. Tiada beza pun. Ini buka lah. Nah, ini dia. Tiada bezanya. Jadi kenapa mau ganti satu kali? Sedangkan benda ni kalau satu kali sampai 45 kayak sebut harga lah. Lain tempat lain harganya. Nah ni jimat sikit, tujuan sama. Oke, okay. Ini elektrik pam lama. Kalau mau cabut ini hose, dari sini kita main bakar. Bakar dia, baru tarik. Oke, okay. Lepas itu, ini elektrik pam baru, Wira punya. Pasang, terpaksa kita pasangkan klam. Sebab tekanan minyak di sini kuat. Pressure minyak itu kuat. Jadi kita pasangkan klam supaya ini hose tidak tercabut. Oke, okay. Nah, ini filter di dalam elektrik pump tidak ngam lah, tidak boleh pakai. Jadi terpaksa kita pakai originalnya punya filter. Pasang balik dia. Oke. Okay. Nah, ini filter luar. Ganti ini. Oke, okay. Begitu saja. Pasang balik semuanya, pasang balik di dalam kereta. Pasang balik di dalam tangki. Jimat. Kan? Oke. Okay. Oke, sudah kita ganti, sudah pasang. Kita tengok semburan minyaknya ya. Kita tengok ini injektor semburan minyaknya. Sama kalau dengan yang tadi. Dia mesti halus. Ah, tengok kalau injektor cantik, halus. Oke. Okay.